bom sama Gigi nih. Kita coba ini. Ini aku tanpa goreng nih, bosku. Jadi aku pakai yang air frying itu. Cheese, ada mac and cheese sosis dan juga lasagna. Wah, thank you Shirin. Thank you ya. Aku order ribs bandit. Jadi, walaupun ke pandemi ini gak bisa makan di restoran, tapi kita bisa makan kayak di restoran nih. Ribs, tinggal aku angetin aja nih di microwave tuh. Gampang banget nih. Ah, lapar nih aku. Mas, galau banget. Kenapa? Aku pusing. Pusing kenapa? Sepertinya aku butuh follower. Jangan lupa follow Iwan Menyet. Iklan berbayar ini. Pusing banget. Mikirin apa? Follow sedikit. Terus mesti gimana? Follow dong. Follow di? Pajar underscore Kataris. Jangan lupa guys. Follow. Kok diterajirin main Among Us? Lucu, gen-geman bro. Ini kan kita udah lama gak ketemu bareng begini. Yoi, patut di apa nih? Momo hujan ya. Kamu lagi manja. Hai. Kamu lagi manja. Kamu lagi manja. Oke,
selama pandemi ini harus kita itu siap terus. Di kulkas itu ada kebutuhan sehari-hari ya. Kalau saya tuh harus ada sayuran, harus ada susu. Pokoknya semua itu harus di dalam lemari es. Untuk semua kebutuhan di rumah, saya percaya banget dengan kulkas Panasonic. Yang dilengkapi dengan teknologi Prime Fresh. Bisa menjaga kesegaran ikan dan juga daging sampai 7 hari. Mudah diolah tanpa perlu defrost. Dan yang paling penting, nutrisi dan rasa tetap terjaga. Semua jadi mudah dan juga cepat dengan kulkas Panasonic.